materi minggu kemarin? Masih. Ada tugas kan hari ini? Ada. Kita masuk ke bab 3, keunggulan dan keterbatasan antar uang dengan berhubungan dengan kegiatan ekonomi di Indonesia dan ASEAN. Jadi sekarang kelompok yang sudah dibentuk kemarin presentasikan hasil kerja kelompoknya yang sesuai dengan anggotanya masing-masing. Nanti maju ke depan, presentasi. Nah, yang lainnya dengarkan, jangan ribut yang di belakang ya. Susah untuk ngomong di depan nih, nak. Semua kelompoknya maju ya. Ketua kelompoknya nanti maju sini. Maju. Gak goncang ya, siapa yang maju ke depan untuk yang pertama. Satu dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok maritim ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Ayu Rizki Ramadhani sebagai moderator. Di samping kanan saya Cantika Ratu Gastriano sebagai notulen, dan di samping kiri saya Adra Dakia dan Adelia Marcella sebagai penyanyi. Baiklah, kepada Adelia kami persilakan. Keunggulan dan keterbatasan antar uang, pengaruh terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Maritim. Nama kelompok, 1. Pengertian ekonomi maritim. 2. Macam-macam sektor dalam lingkup ekonomi maritim. 3. Kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Pengertian ekonomi maritim. Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Macam-macam sektor dalam lingkup ekonomi maritim. Sektor pelayaran, sektor perikanan, sektor pariwisata bahari. Kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. 1. Meningkatkan pengelolaan pelabuhan serta alat-alat penunjang aktivitas pelabuhan dan menjalin kerjasama internasional. 2. Perbaikan sumber daya manusia dan membuka jurusan ekonomi maritim di perguruan tinggi yang berorientasi pengembangan industri maritim. 3. Menyediakan lahan khusus untuk pengembangan ekonomi maritim. 4. Mengembangkan pengolahan ikan. Sekian, terima kasih. Dan presentasi kami, bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya. Yang ingin bertanya, silakan bertanya. Sebutkan nama dan dari kelompok mana. Di sini Ibu ambil nilainya keaktifan kalian yang mempresentasikan dan juga yang menanggapi. Jadi kalau ingin ribut, ribut sekarang. Silakan bertanya. Yuk, silakan. Saya Marzuki dari kelompok teknologi ingin bertanya. Saya ingin bertanya bagaimana kondisi ekonomi maritim di Indonesia sekarang. Ada yang bertanya lagi? Saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Mariamah Angel Yu. Saya dari kelompok Eco Farming. Saya ingin bertanya, apa rekomendasi untuk menguatkan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia? Ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofriandi dari kelompok teknologi. Ingin menanyakan bagaimana pendapat kalian tentang kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara ASEAN. Baiklah, ada yang lagi ingin bertanya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Marzuki.
Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dapat dilihat dari 1. Sektor perairan, 2. Sektor perikanan, dan 3. Sektor pariwisata bahari. Terima kasih. Saudara Maruki, apakah Anda puas dengan jawaban Azra Zakia? Ya, saya mengerti. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rio. Rekomendasi ekonomi maritim adalah pembangunan berbasis daratan menjadi bangunan berbasis kelautan. Hal ini akan memacu produk kebijakan penguatan publik, infrastruktur, dan sumber daya finansial. Sekian, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Yakub. Keadaan ekonomi maritim di negara ASEAN seperti Indonesia, Singapura, maupun Brunei Darussalam cukup baik, karena di negara tersebut terdapat dua samudra dan laut potensial. Sedangkan untuk Laos, tidak sama sekali karena negara tersebut tidak mempunyai laut. Saya setuju dengan jawaban Cantika. Baiklah, saya membuka pertanyaan sesi kedua. Siapa yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revania Nova Alfatia, saya dari kelompok redistribusi. Baiklah, saya akan bertanya. Jelaskan strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Revania. Indonesia adalah negara maritim dengan bentuk geografis yang didominasikan oleh wilayah laut dan memiliki potensi. Indonesia adalah 1. Meningkatkan daya saing dan memperkuat daya dukung dalam ekonomi maritim. Sektor ekonomi harus mampu bersaing dengan sektor negara lain. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam ekonomi maritim. Masyarakat seperti nelayan, petani garam, dan pengelolaan ikan harus mendapatkan kesejahteraan dari ekonomi maritim. Sekian, terima kasih. Thank you.